Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mata as-sa'ah ya Rasulullah? Kapankah kiamat itu tiba ya Rasulullah?" Mendengar pertanyaan ini, Rasulullah balik bertanya kepada Anas bin Malik, "Wa ma a'dat talaha? Memangnya engkau sudah siapkan apa? Sudah banyak bekal engkau untuk menghadapi as-sa'ah." As-sa'ah artinya adalah al-kiamah. Baik kiamat besar, hancurnya tatanan alam, maupun kiamat kecil, kematian diri manusia masing-masing. Maka Anas bin Malik menjawab, "La syai' ya Rasulullah. Tidak sedikit pun ya Rasulullah. Walakinni uhibbullah wa rasuluh. Tapi saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Almar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan bersama siapa yang dicintainya. Jadi siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta kepada Rasulullah, siapa yang cinta kepada para syuhada, orang-orang yang mati syahid, siapa yang cinta kepada orang-orang yang saleh, maka Allah akan kumpulkan di syurga Allah, berjumpa dengan Allah, berkumpul dengan para rasul, berkumpul dengan para syuhada dan orang-orang yang saleh. Siapa yang cinta kepada Karl Marx, siapa yang cinta kepada Elvis Presley, siapa yang cinta kepada Marilyn Monroe, Allah kelak akan kumpulkan di akhirat bersama Karl Marx, bersama Marilyn Monroe, dan bersama Elvis Presley. Tinggal pilihan kita sebagai manusia yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita lebih suka berkumpul dengan orang-orang soleh atau akan berkumpul dengan orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal persiapan kita. Yang dikatakan oleh Allah sebaik-baiknya teman itu adalah para al-anbiya, para nabi, para rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang jujur tadi. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika mal ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, Allah akan kumpulkan mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Para nabi atau para rasul, kemudian orang-orang yang jujur keimanannya, siddiqin, syuhada, orang mati syahid, dan salihin, orang-orang yang saleh. Itulah sebaik-baiknya teman. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah di syurga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.